Halo Sultanku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan salah satu membahas di aplikasi ponsel gratisan, di mana kalian bisa untuk daftar di bagian Play Store juga untuk aplikasinya udah rilis ya, yang bernama SMH. Caranya sih bagaimana? Jadi kamu masuk aja di bagian platformnya. Nanti kalian bisa untuk mendaftarkan dengan menggunakan email ataupun nomor telepon. Jika menggunakan nomor telepon, langsung aja menggunakan angka 8, sesuaikan dengan negara kita yaitu plus 62. Lalu di bagian bawahnya ada untuk kategori password dan juga kategori password lagi, ulangin aja. Jika sudah, kamu bisa untuk login di bagian aplikasinya. Daftar aja sekarang, nanti akan diarahin di bagian Play Store-nya. Setelah udah, kita bisa untuk login. Nah, untuk platform ini, kita bisa untuk perkenalan terlebih dahulu ya, yaitu adalah SMH Share Mobile Hash Rate. Jadi, hash rate-nya ini seperti halnya cloud mining seperti itu, di mana untuk platform perdagangan keuangan terdesentralisasi canggih, wujudkan penambangan satu atap transaksi dengan mikro. Nah, untuk platform ini sendiri menggunakan yaitu adalah sistem cloud mining dan transaksi tren mata uang arus utama seperti BTC maupun Ethereum. Jadi kita bahasnya yaitu adalah cryptocurrency, dan juga SMH mengeluarkan sebuah koinnya dan memperkenalkan untuk token koinnya sendiri. Saat kalian udah login, nanti kamu tinggal klik aja di bagian sini. Penambangannya langsung otomatis, dan ini pertambangannya secara gratis dengan sistem cloud mining tersebut. Ada juga di bagian platform ini ada versi perdagangan. Seperti halnya jika kalian melakukan sebuah isi ulang deposit di dalam sebuah akun exchange wallet, nanti kamu akan bisa untuk melakukan sebuah perdagangan spot juga, entah itu dari cryptocurrency lainnya. Lalu juga ada versi trading di bagian platform ini untuk naik turunnya berupa berapa kemenangan dan juga rasionya yang ditentukan dalam kurun waktu 1 menitan, dan ini naik turunnya pun juga stabil seperti halnya di bagian Bitcoin harga saat ini juga. Tinggal kalian pilih aja untuk saat ini. Dinamisnya di bagian sini juga ada untuk chattingan dari seseorang. Orang-orang yang udah mendaftarkan lewat platform ini di bagian sini pun juga bisa untuk kita lihatin ya. Dan persyaratannya sangatlah mudah, tidak perlu dengan sebuah KYC juga. KYC nanti next time akan mulai muncul. Lalu di bagian sekolah pemula untuk pengenalan aplikasi SMH ini, kita bisa untuk melihat ya dari penambangan daya komputasi ataupun cloud mining. Penambangan gratis dengan satu kali klik, nanti akan kalian klik lagi setiap 24 jam sekali. Penambangan pun dipercepat dan juga setiap hari kamu bisa untuk dapatin hadiahnya. Spot di bagian perdagangan spot adalah hasil ataupun kategori untuk kripto-kripto saat ini. Lalu untuk di bagian sampingnya tadi yaitu adalah untuk sistem tradingnya ataupun versi option. Lalu ada hadiah undangan dari komunitasnya ataupun dari marketnya sendiri. Di sini jumlah undangan 1, total bonus SMH kalian juga 1. Jadi semakin banyak semakin bagus. Ada hadiah tim juga dari teman level 1, 2 dan juga 3. Rabat presentasi dari bagi hasil di bagian hasilnya kalian semuanya. Nah, di bagian sini kamu bisa untuk lihat ya, nanti tinggal masuk aja lalu langsung klaim aja di bagian sini, dan penambangannya secara gratis. Kita bisa untuk klik. Jika kalian mau membeli juga untuk percepatan penambangan, maka kamu bisa dengan membeli seharga $14 ataupun $15 mendapatkan 60 SMH. Untuk pembeliannya sendiri di bagian sini juga ada harganya ya, $10. Estimasinya pun dapat bonus nih 3, sekian yang kita dapatkan. Dan tim saya adalah hasil untuk kalian link referralnya ataupun sistem yang ada di bagian platform ini.
Jadi nanti kalau kalian mau melakukan sebuah penarikan, kalian masuk aja ke bagian saya, lalu tarik tunai. Di bagian tarik tunai ini, kamu bisa untuk inputkan terlebih dahulu untuk jenis penarikan bank card-nya, lalu informasi penarikan, dan pilih aja rekeningnya. Langsung ke bagian Bank Indonesia, BNI, BRI, Syariah, dan sebagainya yang tertera di bagian platform ini. Nanti jenis penarikannya dan minimum untuk penarikannya pun kurang lebihnya kalau nggak salah 10 US dollar dari platform ini untuk minimum penarikan tersebut. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk pengenalan dari penambangan sistem cloud mining dari SMH token tersebut. Jangan lupa bahagia, see you next time. Salam profit, bye bye.